Halo Semarang, kembali lagi di channel gua. Hari ini guys, gua ditemani oleh si Suhu Koris guys ya. Hari ini kita mau main build battle lagi guys. Akhirnya ada temennya guys ya, build battle ya gak Koris? Iya. Iya. Ya guys, oh ya guys, tadi gua juga baru ini guys, baru beli backdrop guys. Gua baru ngerti cara beli backdrop guys. Ternyata di sini guys bisa dibeli. Ya udah ya guys ya. Jadi baru tahu guys gua bisa beli backdrop ternyata. Oke guys, ronde pertama di sini ada sun, ada piramid, ada light bulb, ada octopus, ada piramid. Octopus boleh, itu boleh. Bebas ya mau mana? Pirate juga boleh dicampur octopus. Ya, pirate aja, pirate. Ya ada. Ya ada pirate. Kita buat pirate ya guys ya. Di sini kita bikin gue black wool. Backdropnya apa nih? Masa ruangan belajar anjay. Lo buat dulu, gue coba ganti backdropnya guys. Ya bikinnya diagonal. Tunggu, sabar, gue lagi mau cari ini, cari yang pas. Ini Koris anjay, yeah. Anjay naruhnya tuh Koris anjay, wiset pakai makro tuh. Oke guys, jadi sini sekarang kita mau buat kapalnya dulu guys. Kita buat kapalnya dulu. Ini kapalnya masalahnya ini ya, diagonal ya guys, jadi rada sedikit ribet naronya. Cuma nggak apa-apa guys, ini kita naronya rada ngasal dulu. Yang penting ngikutin alur aja dulu guys, nggak perlu rapi. Benar kan Koris? Ya. Di awal-awal nggak apa-apa guys, berantakan dulu, nggak masalah. Nanti dirapiin. Nanti bikin apa si yang itu loh. Siapa ya namanya? Topo. Jack Sparrow. Itu, iya Jack Sparrow. Oke guys, ini kita udah buat kapalnya di sini. Kita isi bentar lagi udah selesai, bisa kita bantuin Koris langsung guys ya. Bikin itu apa? Yang layarnya itu loh. Iya, layar. Kita langsung bikin layarnya guys di sini. Ya udah, kalau gitu guys, kita langsung guys buat layarnya guys ya. Layarnya kita langsung tinggiin aja guys, mentokin aja sampai mentok. Oke. Eh, anjay, kita teleport. Waduh anjay. Tereng deng. Hah? Lupa ini apa, bikin kayak style kartun ya. Aduh. Si Korisnya lupa guys, udah lama tidak main Hypixel. Pakai apa? Pakai apa? Kan pakai baju dalamnya putih, terus luarnya apa? Luarnya coklat. Coklat lagi? Coklat gelap. Coklat gelap. Yes. Kita buat ginian guys ya. Ngeng tuh. Gila guys, enak banget ya guys pakai mouse baru ini. Akhir nge-build-nya bisa tenang gitu. Soalnya mouse gua kemarin guys rusak tuh karena gua double click gitu guys, kayak totok yeah. Gua butterfly knife gitu. Click capek ajar, udah capek mouse gua rusak lagi, astaga. Kalau pakai makro otomatis ya. Iya, jadi gua tombol satu aja, jadi mouse gua irit guys, nggak rusak. Kita beginin guys, kita pakai anvil guys, nggak apa-apalah kalau nggak kayak Xpero juga tidak masalah, yang penting ini ya keren ya. Pakai topi ya? Iya, pakai topi dia. Topinya agak cepat muda gitu ya. Iya. Ya, kita bantu Koris guys ya, mukanya guys, bagian mukanya. Pakai button guys. Matanya di mana sih anaknya? Nah, di sini terus. Enggak usah pakai mata kali. Kocak anjay. Ya udah gitu aja. Ya kan barangkali kan. Aduh, ini apa pula di tangannya? Ini kita buat pedang ya guys ya. Bagian sini. Biasanya tambahin apa lagi guys ya? Anjay. Udah sih guys, bagian sini mah. Gimana? Udah ya guys ya. Ya begitu ya. Ini aduh, ini apa nih, aduh, super poop guys. Ini yang gak jelas guys. Ini orang apa, jokesnya belum ini ya guys ya, belum move on ya guys ya. Usus mulu. Wih, ini pirate-nya ini ya guys, apa namanya, modern guys. Apaan? Ini apa? Tengkorak doang. Tengkorak doang anjay. Begini doang. Kurang. Sepi kali guys ya. Bagus ya, cuman terlalu sepi gitu. Aduh, ini inilah ya guys. Omogus udah berapa tahun kayak gini. Iya, omogus mulu guys. Kayak jokesnya belum pindah-pindah dia. Ini apaan, Joy Kacau? Ini apaan? Coba gue juga gak tahu deh. Legendary kali ini. Oh enggak, gak legendary guys. Gak legendary guys. Tapi setidaknya oke lah itu. Belum terbiasa nih, udah lama gak main Hypixel. Sudah tidak terbiasa guys ya. Ini si Koris, ini pemanasan dulu deh. Ceritanya pemanasan deh. Ini kita kasih oke lah. Walaupun kapalnya kayak ini ya, kayak baskom ya guys. Wede. Ini apaan nih? Gak kelihatan. Gurita. Oh, kapalnya ini. Oh. Ini good guys, ceritanya ini good. Kraken anjay. Ceritanya Kraken gitu guys. Anjay. Ini kita kasih super poop yang ini atau kita kasih oke guys, kita poop aja lah guys. Soalnya kapalnya rata guys ya, kayak papan guys.
apa nih? Pop. Kayak oke, buset ini apalah. Ini gue jadi ingat kapal yang di Zelda nih, mirip, enggak tahu bentukannya kayak bulat-bulat gitu. Kita kasih oke, kita kasih ini, kita kasih oke juga walaupun kapalnya ngambang ya guys ya. Kapalnya ngambang tuh guys. Ya, kita juara 2 Koris, parah Koris. Kita harusnya tambahin gurita-gurita juga guys. Biar kelihatan GG. Iya, next pasti. Iya, next ya guys. Ya enggak apa-apa guys, ini bagus guys. Dia punya. Jadi kita oke saja guys. Kalau yang menang tadi yang bagus baru gua ngamuk guys. Yang kayak Baskom tuh menang. Iya, kayak Baskom tadi harusnya yang menang. Oke, guys, ronde 2 guys. Ronde kedua di sini ada komputer. Treehouse kali. Ada treehouse boleh, treehouse, let's go. Treehouse boleh. Treehouse guys. Bikin yang kayak hobbit gitu ya. Iya. Ya boleh, yang boleh. Waktu itu aku bikin kali. Ya, kita begituin aja guys. Kita buat kayak gunungnya kali ya, Koris ya kali ya. Gua enggak tahu ya guys, pakai makro boleh enggak sih di Hypixel? Untuk build battle harusnya boleh lah ya. Banyak yang pakai gini juga. Boleh lah, boleh. Yang penting guys, kalau ini kan bukan untuk tonjok-tonjokan lah guys. Kalau tonjok-tonjokan kan rada ini kan. Gua enggak tahu sih ya guys. Kalian komentar guys di bawah guys ya. Temen grass lagi mungkin atasnya. Kenapa wah? Lagi ini lagi bersemangat. Wah. Wahnya begitu banget ya. Kayak gak semangat gitu. Gimana dong yang bersemangat? Ya, teriaknya harus rada kencang. Kencang itu anjay, parah. Parah itu belum kencang itu, guys. Komentar guys di bawah guys, apakah itu kencang atau tidak, guys? Kencang. Tidak, kencang 100. Bikin kayak waterfall, guys, katanya, guys. Tunggu. Bagian sini kita tambahin kayak akar-akarnya juga kali ya bagian sini biar enggak begitu polos bagian belakangnya. Nah, udah kita tambahin begitu aja, guys. Di situ mungkin kita kasih water kali bagian sini, water bagian sini. Di sini kita kasih waterfall dikit yang kayak si Koris minta guys ya. Tambahin waterfall kecil lah jadi pojokan untuk meramaikan. Nah, kita buat begitu, kita buat begini guys, kita buat kayak grass-grassnya juga guys bagian sini dikit-dikit. Nah, begitu. Lalu buat itunya, gue bikin pohonnya dah. Yang gua tahu guys, kalau di Hypixel tuh orang sukanya pohonnya tuh rada ke depan gitu guys. Ya jadi, biar ramai banget gitu. Iya, jadi dia kayak nutupin isi. Dia nutupin ininya guys. Nutupin plotnya semua. Jelek gak apa-apa, yang penting ramai. Ini kalau di build-nya biasa kita guys, wah hilang guys, dibantai sama klien guys kita. Build apa ini jelek banget. Cuman kalau di Hypixel, keren banget. Tipsnya apa, daunnya nggak perlu tebel-tebel amat, kayak yang penting tuh dia merata keluar gitu aja tuh. Jadi apa, bagian atasnya tuh kayak flat juga nggak terlalu masalah gitu ya, nggak Koris? Ya guys, udah approval dari master guys. Yang penting itu isi semua keisi guys, bagian-bagian sini ada yang keisi. Oke, kita coba lagi guys, bagian sini kita isi rada tinggi dikit. Nah gitu, bagian sini ini pohonnya. Ini bayamnya kalau nggak salah bisa diganti juga ya, bayam. Iya, bayam mah bisa diganti emang. Jadi jangan keren, coba ganti. Oke. Tambahin apa lagi ya Koris ya? Apa sapling? Kita butuh sapling guys, bone meal. Kita nggak apa-apa guys, di sini kita pakai jurus sapling guys. Ini untuk apa nih? Untuk menu-menuhin doang guys. Situ kita mungkin pakai lock kali, ya. Pakai lock. Ada lock begini. Wah. Situ kita tambahin fence kali ya. Wah. Bone meal. No, ini masih. No. Lah. Ya udah lah. Masih belum jadi guys. Cuma enggak apa-apa guys. Kita sendiri lebih bagus dari build yang ini guys ya. Ini kita kasih oke aja guys. Kita kasih oke. Aduh, tadi build-nya rada ngaco soalnya. Rada bingung. Ini kita apa menang, udah kaku guys. Menang. Apa ini super poop anjay. Masa lantainya ini Koris? Ini udah punya kita dong guys. Gila lo, gila ya, enggak legendary guys. Legendary enggak sih? Gold legend. Legend? Ya. Hey. Parah banget anjay. Pada pelit. Pelit nilai guys semua. Aduh, ini super pop apa ini anjay? Ini kayak tabung ya. Ini kandang aja bukan rumah ya ini. Nah, ini treehouse guys, treehouse tapi kotak kali guys. Parah banget, kita kasih pop. Apa ini? Ini apa lagi? Pop guys, gua kasih super pop guys, seru. Kenapa sih guys kalian tuh? Kalian buat pohon tuh selalu begitu guys, kayak bentuknya kayak X mulu guys. Makanya nonton tutorial gua guys. Tutorial cara buat pohon yang bener tuh. Aduh, ini apa itu? Aduh.
Tuh, buat pohonnya pada begini semua loh. Tapi ini lebih oke, guys. Ini lebih oke, tapi gua kasih pup, guys. Karena pohonnya tidak bagus, guys. Apa nih? Pohonnya rada unik, guys. Kita kasih oke, guys. Kita kasih oke saja karena menang, let's go. Ya menang lah, gila lu enggak menang sih, keterlaluan sih, gua geplak aja ini. Ini kita menang, guys, ya. GG Gaming. GG Gaming. Bilangnya not treehouse, guys. Parah, guys. Tidak pernah lihat treehouse-nya Hobbit, guys. Dia tidak, imajinasinya kurang keren, guys. Dikira treehouse itu yang kayak di apa? Di Anonu doang, guys. Apa namanya, Koris? Gantung di dunia itu. Nyata doang. Iya, yang gantung-gantung doang atau di pohonnya doang. Oke, guys, jadi itu tuh video untuk hari ini, guys. Semoga kalian enjoy, ya. Ini hari ini adalah pemanasan dari battle kita. Nanti next video akan lebih bagus lagi, guys. Mungkin dapat legendary, guys. Soalnya tadi lobby juga pelit banget, guys. Dari tadi, guys, parah banget, ya. Jadi itu ya, guys. Semoga kalian enjoy. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa follow IG gue juga. Oke, see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Koris. Koris, ada kata-kata apa, Koris? Bye. Dih, parah sih gitu doang, guys. Oke, ya, bye.